dari Bu Nazira sendiri, kondisinya. Kalau untuk Nazira cukup kuat ya, mungkin sangat kuat banget ya. Kalau Nazira tuh kelihatan tegar banget, Masya Allah. Kalau aku sendiri cukup terpukul, terpukul banget karena baru banget ya minggu kemarin itu dia ke Banten ya, sempat banget datang nemuin mamah mertuanya Umi, terus sempat banyak ngasih tapi nggak ngasih tanda-tanda kalau dia tuh emang mau pergi gitu, kayak memang sebetulnya awalnya tuh memang ngasih batuk pilek aja biasa, nggak ada apa-apa. Jadi kita ngerasa kayak kok cepet ini ya ninggalin kitanya. Jadi Nazira tuh sangat terpukul, apalagi aku, semuanya sih masih berbangga. Banten mau ngapain waktu itu? Liburan apa? Bukan liburan sih. Niatnya sih emang mau ngerayain ulang tahun Nazira kan tanggal 6 November kemarin. Cuman karena kebetulan sakit, kita jangan dulu nunda. Tapi memang Amar tuh tahu kali ya kalau dia tuh mau ninggalin kita. Jadi dia tuh pergi tanpa kasih kabar. Jadi tiba-tiba jam 7.30 itu sudah nyampe di Banten. Jadi mereka tuh berjalan dari Jakarta itu sekitar jam 3 sore lah. Dan itu posisi dia lagi sakit, benar-benar lagi sakit baru, dan infusan itu masih di tangan, masih ada lah gitu. Pas tanggal berapa tekstilnya? Kurang tahu ya, pasti itunya 14 hari kebelakang aja ya, sekitar segitulah. Jadi dari Amar sakit terakhir itu dari hari Rabu, berarti Selasanya itu dia masih baru pulang dari Banten. Tebela, benar nggak sih almarhum Nazira sendiri masih sampai sekarang?